Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channelnya Arsila Sugianto. Ayo konco-konco, hari ini kita mau masak kentang. Ini ada daging sapi, ada bawang bombay, dan 2 garlic. Kita potong bawang bombaynya juga sama. Kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kita sisihkan. Kita kepek bawang putihnya. Oke, pelan-pelan kita bumbu dulu untuk sapinya ya. Ini sapi gilingnya kita kasih kecap asin secukupnya, kita kasih minyak, kita kasih wujuvan, merica bubuk, gula. Tepungnya ya, santan. Oke. Kita aduk-aduk. Oke, kita aduk, kita sisihkan ya. Oke, kita panaskan minyak, minyaknya sudah panas, kita masukkan kentang ya. Oke, bola-bola terus mulai agak kecoklatan, sudah matang, campur sampai gosong ya, pokoknya coklatnya nih, sosok semua coklat, terus cukup lah, kita angkat ya.
sisa sapinya. Kita panaskan wajan, kasih minyak sedikit. Sudah panas, kita masak. Masukkan dagingnya dulu. Kasih bumbu, Royco, saus tiram, kecap asin. Lalu kita masukkan kentangnya. Menikmati. Assalamualaikum.